banget nih cewek. Alamak, ada tatonya kayak preman. Tapi nggak apa-apa. Kalau begini aja setiap hari, bisa hilang stres gue sehabis kerja. Wah, gile. Dia main mata lagi loh. Waduh. Deketin enggak, deketin enggak, deketin enggak, deketin. Deketin. Mbak, mau kemana Mbak? Dari tadi kok kelihatan gelisah melulu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ke alamat ini, Mas. Tapi saya nggak tahu kesana naik apa. Wah, saya tahu alamat ini. Mau saya antar ke sana? Ah, yang benar. Terus mau anterin saya. Apa yang repotin nih? Aduh, untuk wanita secantik Anda, nggak ada kata repot. Semua bisa saya lakukan dan mau. Kalau perlu nyawa taruhannya. Mas baik deh. Ah. Saya nggak nyesel ketemu Mas di sini. Nona dalam taksi ini pengen beli buah semua. Masuk ke bagasi ya. Beres. Tidak sampai 5 menit. Buah-buah semua sudah masuk bagasi. Sip. Tolong, Pak. Pak, bagasinya buka, Pak. Cepat dikit, Pak. Ini gimana, Non? Alah, udah masa bodoh emang gue bikin. Ayo jalan! Hei! Mau kemana lo? Mau ngejar taksi itu, Pak. Ah, alasan. Gue nggak mau tahu. Bayar ini bawa-bawaan. Loh, kan bukan saya yang bawa kabur. Kenapa saya harus bayar? Gue nggak mau tahu. Tadi lu yang suruh bawa buah-buahan ini masuk ke mobil. Ayo, bayar sekarang. Kalau saya nggak mau gimana? Gue tebas batang leher lu pakai ini. Saya bayar. Kurang nih. Udah nggak ada lagi, Pak. Siniin jam lu. Waduh, jangan, Pak. Ini jam kesayangan. Jualnya hanya di luar negeri doang nih, Pak. Terserah lu. Mau jam apa mau leher lu? Aduh, leher, Pak, leher. Aduh. Mana? Kejem. Dasar gila sopirnya, katanya kebelet buang air besar. Nggak apa-apa kok, yang penting kamu masih ikut saya. Masih dong. Terus kamu kemana, Don? Mau makan siang. Kebetulan saya juga belum makan siang. Barengan aja ya, Don, yuk. Boleh. Yuk. Ayo. Kok begini banyak? Memang segitu, Bon. Saya kan nggak mengadakan pesta untuk 200 orang. Memang segini jumlahnya, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tentu bisa dan harus. Ini bon tidak sesuai dengan pesanan saya. Saudara mau memarah saya? Oh, maaf saya lihat, Pak. Oh, tidak ada maksud kami untuk memeras Bapak. Begini, Pak, saya jelaskan. Kenapa bon ini jadi banyak? Karena bon ini digabungkan dengan hutang makan saudara Bapak. Saudara? Iya. Saudara saya yang mana? Ini lho, Pak. Yang tadi barusan duduk di sini. Betul, Pak. Yang tadi di sini, Pak. Bahkan barusan ketemu dengan saya, dia sudah pamit mau pulang duluan, Pak. Jadi dia sudah meninggalkan tempat ini? Betul, Pak. Waduh, bangkot aku. Bangkrut aku, Pak. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Bisa bantu saya nggak, Mas, ya? Oh, bisa. Minta tolong apa ya? Ini loh, Mas. Mau nggak nganterin saya ke rumah saudara saya? Ini loh alamatnya. Oh, tahu aku ini. Kapan kesananya? Ih, cuma lucu deh. Ya jelas sekarang dong, Mas. Gimana? Mau nggak? Ya jelas mau dong, Ma. Tapi cewek kok pakai tato segala. Ini yang namanya seni, Mas.
Ini sangat berarti loh buat saya. Udah deh, sekarang Mas jadi nggak nganterin saya. Ah, tapi cium dulu lah. Kalau yang itu beres deh. Tapi ntar lebih dari itu saya bakal kasih deh sama Mas. Inang. Ini betul ini nggak bohong. Bener. Wah, asik. Gimana nih Pak? Masih lama nggak sih Pak nunggu temannya? Ya, aku nggak tahu, aku sendiri kemarin cuma nganterin doang kok. Ah, gimana nih? Bisa berantakan deh. Kenapa rupanya? Yang penting kan Argo kau jalan terus. Repot kali kau ini. Iya, Argo sih tetap jalan. Tapi sejam lagi nih Pak nih. Saya akan jemput istri muda saya di Tanjung Priuk. Hebat kali kau supir taksi. Pakai punya istri muda segala. Aku yang lebih bonafit, istri dari dulu cuma satu aja. Makanya Pak, tumbuhi dulu rambut Bapak. Kalau rambut Bapak sudah tumbuh, Bapak bisa dapat istri 5 atau lebih. Hanya kau ngeledek aku. Aku buatin juga. Pak. Kau baru tahu rasa. Jangan Pak. Jangan Pak. Rambut saya sudah botak juga Pak. Kau ternyata pelontos juga rupanya ya. Dia pengen ngasarin saya, Ndro! Dia pengen bunuh saya, Ndro! Biar hajar orang ini. Iya, Ndro! Hajarnya sampai mampus, Ndro! Bikin perkadel kau! Wah, kau! Gilnya kau! Kau, mau hajar juga kau! Hei, tunggu! Tunggu! Jangan ditinggal aku! Aku ketinggalan, hei! Tunggu, tunggu! Aku ketinggalan, ketinggalan aku! Mau kemana lo? Siniin perhiasan istri gue. Inang. Cepat kembaliin. Perhiasan apa bang? Istri abang aja gak kenal aku bang. Jangan belagak pilon lo. Lo kan sekongkol sama itu cewek. Ayo mana kembaliin. Mak, sial. Ditipunya aku sama si Mira itu. Wah, bagus lari aja nih. Bang, barangkali yang nyolong itu, yang itu orangnya bang. Weh, weh, jangan lari lo. Balik, balik. Si Indra kemana ya? Udah malam gini belum pulang. Paling juga diculik sama kuntilanak. Kuntilanak itu paling nafsu sama orang yang buta kepalanya. Kebiasaan deh. Tahu nggak sih adik kamu tuh lagi kepayahan, malah disandain. Oh. Tahu. Gimana dong pikirin, kek? Telepon polisi udah, segala macam usaha udah dilakuin. Telepon saudaranya juga udah, temennya udah. Hasilnya nihil. Kalau aku punya ide itu juga. Seperti orang-orang zaman sekarang. Apa? Kita pergi ke dukun. Minta tolong dukun untuk cari Indro sampai ketemu. Gini aja pakai dukun. Nanti urusannya tuh berkepanjangan, tau gak Don? Repot. Repot? Ini kan cuma saran, dadah. Diterima boleh, tidak ya gak apa-apa. Gak begitu. Usah. Nah, itu pasti Indro. Tenang, tenang. Gue bukain. Hantu! 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 Bu, hantu mana bu? Sadar. Alamak! Aku Indro bukan hantu. Ya benar. Hantu apa, Indro? Indro, kalau nggak percaya aku lihatlah lantainya nempel di kakiku. Tunggu dulu. Kenapa muka kamu diperban gitu? Ya inilah gara-gara ditubruk trek gandengan. Aduh, rusak dong trek gandengannya. Aku ketipu juga sama cewek ya? Iya, hari ini gua apes. Masa jam kesayangan gua melayang. Gara-gara cewek itu beli buah nggak bayar. Wih, itu belum seberapa, Don. Aku gara-gara cewek itu nyuri perhiasan. Habis aku dipukulin sama orang sekampung. Itu yang heran aku. Cewek sekarang cakep-cakep jadi penipu. Pakai tato bunga mawar lagi segala. Pakai tato? Iya. Bunga mawar? Iya. Di tangan sini? Iya. Wah, jangan-jangan kita ketipu sama cewek yang sama lagi. Oh, gile. Tuh.
cewek yang nipu gua tuh. Iya kan? Ya, cewek itu juga yang nipu aku. Sama kalau begitu. Kita kejar, kita kejar. Kok hilang, Bro? Jangan sampai lolos lagi lah. Ya udah kejar lagi aja kalau gitu. Itu cewek nggak ada jera-jeranya ya, bikin sengsara kita. Iya, aku pikir-pikir kenapa nggak dibikinnya aja mampus kita sekalian ini. Tahu deh. Loh, dia sama si bos tuh. Kita harus cepat-cepat bilangin si bos supaya nggak sengsara juga seperti kita. Betul-betul kita samparin aja, kita datangin. Bos, 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 bos. Perempuan ini berbahaya, bos. Betul, bos. Nanti bos dibikinnya mangsa macam kita kemarin-kemarin ini. Jadi korban, bos. Ya udah, bos. Tinggalin dia ini sebelum masuk perangkapnya. Ayo, bos. Mas, mas. Emang mas percaya sama omongan mereka? Ya tentu tidak, sayang. Masa iya saya percaya sama dia? Ya udah, mas. Hajar aja. Gangguin acara kita. Sip. Kurang ajar lo. Ganggu acara gua aja lo. Rasain lo. Makanya lagu-laguannya jangan kayak cowok paling top. Dikutipin cewek sekali aja langsung ngikut. Lagian kenapa sih bos mukulin kalian berdua? Ah, Don, Don. Gua kirain laki gua nggak ada, gua bebas dari yang kayak beginian. Pasti lo berdua nih yang bikin ulah nih. Aduh, enak aja, aduh. Enak aja. Dia itu yang sableng. Kita mau bantuin supaya nggak digangguin tuh cewek. Mah diajar aja kita. Biarin aja, Don. Biar nanti si gendut itu tahu rasa. Kena batunya sama cewek itu. Aduh, si gendut. Aduh, Rana, itu cewek nipu gue, aduh. Bos, bini aku ini. Duit 25 juta. Aduh, duit 25 juta. Ambles di bawah cewek, aduh.